Aksi pengendara moge bagi-bagi uang di jalanan kawasan Kota Bandung, Jawa Barat baru-baru ini viral di media sosial. Dalam video, pengendara moge itu berbagi di beberapa lokasi di antaranya di lampu lalu lintas. Rupanya sosok pengendara moge itu bernama Doni Salmanan yang dulu pernah memberikan donasi senilai 1 miliar rupiah kepada Reza Arab saat melakukan live streaming. Dari unggahan video yang viral di media sosial, Doni terlihat membagikan uang pecahan Rp50.000 hingga Rp100.000 di beberapa jalanan kota Bandung. Dikutip dari tribunjabar.id, ia membagikannya ke sejumlah pengendara motor yang sedang menunggu lampu merah. Mulai dari ojek online, tukang parkir, hingga tukang sapu, semua diberikannya uang dengan nominal yang beragam. Ia juga terlihat mengingatkan masyarakat untuk menjaga jarak, bekerja hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan tetap memakai masker. Diketahui Doni merupakan YouTuber yang belum lama ini membuat heboh karena mengirim donasi hingga 1 miliar rupiah saat Reza Arab sedang live streaming game. Melalui kanal YouTube Doni Salmanan, Doni mengungkap alasannya membagi-bagikan uang. Doni mengatakan sejak Rabu 14 Juli 2021, Kota Bandung memberlakukan PPKM darurat, sehingga ia bermaksud membantu masyarakat sekitar yang terdampak PPKM. Bahkan sedekah yang ia bagikan itu juga bukan atas namanya dirinya, melainkan mengatasnamakan subscriber kanal YouTube miliknya. Video aksi Doni membagi-bagikan uang itu kemudian viral di media sosial dan banyak yang memuji aksi Doni di tengah kondisi pandemi COVID-19. Dari informasi yang diperoleh, Doni adalah seorang trader dan YouTuber. Pria yang berasal dari Bandung, Jawa Barat ini diketahui pernah trading di beberapa instrumen. Tak hanya sebagai trader, Doni juga aktif membuat konten di media sosial miliknya.